Jadi Tuhan itu bilang, aku menjadikan aku serupa
Bukan berarti kalau saya punya bisnis, bisnis mereka berhenti. Bisnis orang yang begitu setiap tahun ke-7 mereka berhenti. Enggak, perusahaan tetap jalan. Tetapi hasil dari produksi tahun itu dibagikan. Kalau biasanya keuntungan 80% di pengusaha, 20% dibagi ke karyawan. Pada waktu itu dibalik mungkin dia 20, 80 untuk artinya semua menikmati tahun itu adalah tahun kenikmatan. Itu artinya. Jadi sahabat itu adalah artinya kenikmatan. Jadi jangan salah ngerti. Oke? Lanjut. Dalam segala hal yang berfirman kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nah, itu yang paling lagi. Itu yang paling penting. Jangan ada nama ilah lain ya, karena kita serupa segambar. Kita serupa segambar, kata Yaukin. Berarti, janganlah kau sebut nama ilah lain. Jangan kau kompromi dengan hal lain. Yeah.
besar, banyak, seperti gambaran kuda, kuda Mesir, kuda Arab, kuda apa, ada keledai. Lalu lotre-nya dari mana tuh lotre?
Ya, lebih baik kamu ngomong, karena tidak biasa. Biasa kasih 100 perak, mendadak kasih 100 M. Misalnya. Aku mau ditanya. Betul? Itu yang saya mau bilang. Ya, Elohim kita hari ini menuntut kita menjadi pribadi yang seperti Dia. Marilah kamu serupa dengan aku. Aku Elohim kudus, maka kuduslah kamu. Ya, jangan macam-macam. Elohim kita adalah yang diurapi, betul? Maka kamu juga harus menjadi orang yang di. Yesus terkenal dengan kata hama manusia atau Kristus, artinya yang diurap. Berarti kamu juga Kristus. Kamu bukan Yesus, tapi kamu Kristus. Berarti gak bilang kamu Kristus. Thank you.